my heart. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu ahlada kalla layumbadanna fil hutama wa ma adara kamal hutama narullahil muqada allati tatayru alal afida innaha alaihim muqsada fi amadin mumaddada sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'ul ma'un. Sadaqallahul adzim. Saya Ventin dari kelas 8C ingin membaca surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfisyar.
Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya Alfani Hanin Agustina dari SMP Negeri 290 Jakarta ingin kultum tentang amalan menyambut malam Lailatul Qadar. Suatu amalan atau amalan yang kita tunggu-tunggu di bulan suci Ramadan adalah Lailatul Qadar. Laila, malam, Qadar, penentuan. Surat Al-Qadar adalah surat yang ke-97 dalam Al-Qur'an yang menjelaskan langsung tentang malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Surat itu jauh turun setelah surat Al-Alaq. Maka para ahli tafsir menyatakan surat Al-Qadar turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah di kota Madinah. Dalam surat Al-Alaq, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an yang memiliki banyak keistimewaan, salah satunya adalah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada suatu malam, dan sesungguhnya kami telah memberikan peringatan, dan pada malam itu semua hikmah-hikmah ada di sisi kami. Suatu ketika datanglah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami ini pendek-pendek umurnya. Kami ini singkat-singkat umurnya dibandingkan umat-umat terdahulu. Mereka umurnya panjang, sampai ratusan bahkan ribuan tahun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawabnya dengan menyampaikan ayat ini, "Ya betul, umur kita paling sampai 80 tahun maksimal. Tapi ketahuilah, kalau tiap tahunnya kita mendapati Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, kurang lebih dari 83 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam sebuah surat yang sangat mulia, yaitu surat Al-Qadar, yang menjelaskan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an diturunkan pada malam Al-Qadar. Pada malam itulah para malaikat-malaikat turun dan malaikat Jibril turun atas izin Rabb-nya untuk menyampaikan dan mengatur segala urusan. Apa saja sih amalan yang perlu kita lakukan untuk menyambut malam Lailatul Qadar? Yang pertama, iktikaf. Apa sih itu iktikaf? Iktikaf, duduk di masjid dengan sengaja. Duduk di masjid dengan sengaja. Datang ke masjid, duduk di masjid. Yang kedua, amalan yang kedua adalah berzikir. Kita bisa berzikir apa saja? Alhamdulillah bisa. Astagfirullah bisa. Allahu Akbar juga bisa. Yang ketiga, membaca Al-Qur'an. Ya, kalau enggak bisa membaca Al-Qur'annya, tafsirannya enggak apa-apa, artinya enggak apa-apa. Yang keempat, memperbanyak sholat malam, sholat tahajud. Yang kelima, memperbanyak doa. Itulah amalan-amalan yang bisa
bisa kita lakukan untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Demikian dari saya, Alfani Hanin Agustina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan juga waktu luang untuk menyaksikan tayangan Kultum kali ini dengan judul Kegembiraan yang diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa, terutama di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah informasi singkat berisi padat dapat menginspirasi umat hingga menjadi ilmu yang bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Isra ini fahardan." Ada dua kegembiraan, dua kesenangan, dua kebahagiaan yang didapati oleh orang-orang yang berpuasa, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kegembiraan yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fahatun indal fitri." Umatku akan senantiasa bergembira, ceria di wajahnya, senang di hatinya, manakala ia ingin menyantap hidangan berbuka. Bisa kita bayangkan, saudara, kurang lebih 13 jam kita menahan lapar dan haus. Lapar sangat membuat perut kita melilit, haus sangat membuat tenggorokan kita tercekik. Tapi pada akhirnya, di saat beduk ditahdukan, azan berkumandang, tanda berbuka tiba, saat dan detik itulah semua orang-orang yang berpuasa pada saat itu, detik itu, terpancar keceriaan di wajahnya, kesenangan di hatinya, dikala dia ingin menyantap hidangan berbuka. Dan ungkapan yang pertama keluar dari lisan orang-orang yang berpuasa, alhamdulillah. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kegembiraan yang kedua yang akan didapati oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dan mereka menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai macam kebaikan. Wal farhatun innalikorabi. Di saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, sadari kehidupan kita di dunia begitu singkat. Dunia yang saat ini kita tempati hanyalah alam yang sementara, sekedar mampir sekejap mata. Mau tidak mau, suka atau terpaksa, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, bagi mereka orang-orang yang memanfaatkan kehidupannya dengan sebaik-baiknya, terutama di bulan suci Ramadan ini, di saat dia melakukan amalan, ada kelipatan pahala di dalamnya. Yang sunnah terbalas dengan wajib, yang wajib berlipat-lipat pahalanya, bahkan hembusan nafas, detak jantung, denyut nadi, ketika hadirnya bulan Ramadan ini, semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat nanti dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegembiraan, kesenangan yang akan dia dapati. Oleh karena itu, mari sama-sama kita memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah kita sia-siakan, jangan sambil kita lari begitu saja. Mari manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena tidak menutup kemungkinan, boleh jadi Ramadan tahun ini kita menjalani ini yang terakhir buat kita. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini insya Allah dapat menginspirasi kita semua dalam menjalani ibadah kedepannya. Harus lebih semangat lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegembiraan yang kedua yang akan didapati oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dan mereka menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai macam kebaikan. Wal farhatun innalikorabi. Di saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, sadari kehidupan kita di dunia begitu singkat. Dunia yang saat ini kita tempati hanyalah alam yang sementara,
sekedar mampir sekejap mata. Mau tidak mau, suka atau terpaksa, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, bagi mereka orang-orang yang memanfaatkan kehidupannya dengan sebaik-baiknya, terutama di bulan suci Ramadan ini, di saat dia melakukan amalan, ada kelipatan pahala di dalamnya. Yang sunnah terbalas dengan wajib, yang wajib berlipat-lipat pahalanya, bahkan hembusan nafas, detak jantung, denyut nadi, ketika hadirnya bulan Ramadan ini, semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat nanti dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegembiraan, kesenangan yang akan dia dapati. Oleh karena itu, mari sama-sama kita memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah kita sia-siakan. Jangan sambil kita lari begitu saja. Mari manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena tidak menutup kemungkinan, boleh jadi Ramadan tahun ini kita menjalani ini yang terakhir buat kita. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini insya Allah dapat menginspirasi kita semua dalam menjalani ibadah kedepannya. Harus lebih semangat lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.